Adakah kita ingin mendekatkan diri dengan Allah? Kita mula beramal untuk berserah segalanya kepada Allah. Kenapa saya diuji? Anak-anak dan suami menjauhkan diri daripada saya. Anak kedua menyalahkan saya dalam semua perkara. Satu-satunya anak perempuan saya meninggalkan rumah dan sanggup menyewa dan tinggal dengan tinggal dengan saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan tadi dia kata dia belajar nak berserah diri kepada Allah. Bila belajar nak serah diri kepada Allah, serahlah pada Allah. Bila kita kata nak buat, Allah akan uji. Betul, ha? Betul ke hang kata? Betul ke hang kata? Itu dia kata, adakah kita ingin mendekatkan diri dengan Allah? Kita mula beramal dengan berserahkan segala-galanya kepada Allah. Kenapa saya diuji? Sebab hang dekat dengan, sebab hang nak dekat diri dengan Allah, hang kena uji. Kalau hang tak mau dekat dengan Allah, tak ada. Dah nak dekat diri dengan Allah, kena uji. Allah ni siapa? Dia Tuhan kita. Dia Tuhan kita. Bila dia Tuhan kita ni, kita sedang berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah. Bukan dengan sebarang, dengan sembarangan, dengan Allah. Bila kita takut, minta tolong Allah untuk kita diamankan. Bila rezeki tak ada, minta kepada Allah, minta dimurahkan rezeki. Alhamdulillah Muhammad. Apa masalah dengan Allah? Tu mana berserah diri pada Allah. Ujian dia terima ni berat-berat. Jadi seberat ujian yang dia dapat, setara itulah dia dengan Allah. Dia kena menggandakan hubungan dengan Allah. Itu baru betul. Soalannya, soalan sana, maaf, pasal apa saya diuji? Dah kata nak dekat diri dengan Allah, hang kena uji. Ingat mudah lah. Maknanya, semua itu kena bayar tau. Nak mendekat diri dengan Allah, kena bayar. Itulah bayarannya. Itulah bayarannya. Bila ditimpa banyak masalah, kena banyak berdoa lah. Itulah Tuhan nak. Anda doa sikit-sikit tak jadi. Kena banyak doa. Doa ni bukan doa sambil-sambil tau. Tak ada sambil-sambil. Sambil orang imam doa kita pun Amin. Tangan macam mana? Tangan macam ni je. Amin. Tu dia panggil sambil-sambil. Tak sungguh. Doa tu, tu imam doa tu, 40 orang doa tu dalam salah, dalam salah seorang tu, seorang wali tu. Setiap perhimpunan 40 orang, mestinya seorang wali. Siapa tak ambil kesempatan? Ya Allah, amin. Kita ada masalah, kan? Hadirkan masalah kita, letak di celah-celah doa tu. Amin. Ya Allah. Sungguh-sungguh. Kalau doa jangan buat main-main. Doa kena sungguh-sungguh. Doa ni kalau orang, kalau kita berdoa, orang dengar macam kita menangis, ha, macam tu. Takkan kita tak menangis pun. Cara, tapi cara kita minta tu dia panggil merintih. Teriak kala tu, menangis kala tu. Tapi tengok tu, lah tak pun. Kena macam tu. Mana tahu kok kita tu duk merintih, kita buat-buat macam kita menangis, kita boleh menangis. Ha, tu terbaik. Kalau lebih-lebih kurang tak ada. Dia kata, hang mohong ya. Kata nak dekat dengan aku, aku uji sikit, hang lari berdaku lah. Faham? Aku uji hang sikit ya, hang lari berdaku lah. Hamba apa? Akhirnya tu hang tinggal tu. Lagi teruk dalam masalah tu. Faham? Lagi teruk. Ha, selalunya orang itu. Bila dia mula, bila dia tinggal Allah, awak, hang siapa, aku siapa? Tahu tak? Aku Tuhan lah. Hang tak apa-apa aku. Biar pi. Bukan sekat biar pi. Tuhan, Tuhan ambil, Tuhan lempak dia sejauh-jauh daripada dia. Padan dia. Ini tak kerti, tak bernak.
nak berhubungan dengan siapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No? Kalau ustaz sendiri lah dengan anak murid ni tak heran sikit pun. Apa nak lawan aku? Lawan. Lawan. Hang siapa aku siapa? Lawan dengan ustaz tak akan menang, akan kalah juga. Macam orang lawan dengan mak ayah. Hang lawan. Siapa nak menang? Hang nak menang. Lingkup hang dengan Tuhan lagi-lagi. Jadi jawapan tu ya. Dekatkan diri dengan Allah. Jangan peduli dengan masalah. Peduli dengan Allah. Tengok balik lepas-lepas dosa kita dengan Tuhan tu. Banyaklah dosa dengan Tuhan. Banyak. Selagi panjang, selagi semakin panjang umur, semakin banyak dosa. Umur dah bilang 30 lah, 40 lah, 60. Lagi banyak doh, lagi banyak hidup, lagi banyak dosa. Dengan Tuhan dosa kena settle lah lepas-lepas. Lepas-lepas kena settle taubat. Tapi kalau semata-mata dosa dengan Tuhan lepas, dengan orang tak lepas, tak lepas, dia terus membelit. Allahumma salli ala sayyidina.